Ini kami ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam keluarga kami. Membawa satu buah lagu, dan sebelumnya kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dengan berjalannya waktu, kami sudah membentuk keluarga 17 tahun lamanya. Itu dalam jangka waktu lama, saudara. Dan Tuhan menitipkan kami anak 3 orang, satu cowok dan 2 cewek. Sekarang udah bisa besar, udah pada sekolah, walaupun belum dewasa pemikirannya. Dan saya yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan menitipkan itu kepada kami, bahwa Tuhan mempercayai kami, bahwa kami bisa menjalaninya dengan sukacita. Seiring berjalan waktu, kami ingin bercerita sedikit dengan perjalanannya kehidupan kami membentuk keluarga dalam jangka 17 tahun itu. Ada dukanya dan ada sukanya juga. Mungkin saudara-saudara juga itu mengetahuinya sedikit, bahwa dengan berjalannya waktu kami suami saya menderita penyakit sedikit lama namanya sampai saat ini juga. Tapi tidak begitu membuat kami sedih dan berlalu-lalu untuk menjalani kehidupan yang begitu susah dan sulit, karena Tuhan selalu berserta kami hingga saat ini. Dan Tuhan juga memberikan anugerahnya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan menitipkan kami, walaupun belum kami tempati, menitipkan kami rumah satu, walaupun dicicip dan baru-baru ini. Tuhan juga menitipkan kami rumah, walaupun belum bisa ditempati, belum diperbaiki. Itu adalah karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Seiring berjalan waktu, kami membukakan usaha itu bukan sedikit ada duit yang kami pegang, saudara. Tapi karena ada saudara yang bisa mendukung kami, walaupun dari sebagian dari sidang jemaah, saudara dari pihak suami, saudara dari pihak saya, yang bisa mendukung kami, nggak bisa bertahan bisa saat ini. Tapi itu karena kebaikan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua dukungan doa saudara. Terima kasih semua. Dan saya ini kesaksian ini dengan membawa kasih.